Disuruh pergi juga kan, ngapain juga tenda di situ lah, camping itu di gunung pak, camping di situ. Tolong. Nah tadi itu nawarin nom yodai atau minuman yang sepuasnya gitu ya Minasang ya. Jadi itu beda orang, harganya juga beda-beda Minasang. Bukan cuma minum ya Minasang, tapi juga bisa karaoke, terus juga bisa nari juga Minasang. Wow. Nice. Itu kayaknya juga lagi nawar biasa. Di sepanjang jalan bahkan di gang-gang di Kampung Ijo itu pasti banyak cewek-cewek yang nawarin nom yodai seperti tadi ya Minasang. Ini mbak-mbaknya lagi istirahat, yoke dulu. Saya baru pertama kali ke sini nih, kalau Kampung Ijo. Ternyata seperti ini ya tempatnya. So guys, ambil sampah. Jadi seperti itulah suasana di Kampung Ijo ya Minasang. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk datang ke sini Minasang?